tanjakannya full, pokoknya keren dah. Di sini kita sudah sampai di lokasi, kita coba permainan apa saja yang ada di dalam sini. Terus ikuti channel ini jangan kemana-mana. Disediakan di sini. Nah, kita menggunakan ATP ini, ATP mini ini seharga 75.000 sewanya, dan rutenya sudah disiapkan serta jalurnya aman. Kita mengikuti rute yang telah disiapkan. Cuaca hujan gimana mas? Kemarin, minggu kemarin cuaca hujan nggak terlalu banyak juga, bukan ngapain 500-an mas. Ada larangan nggak mas dari pengelola wisata ini kalau cuaca ekstrim atau gimana itu? Kalau cuaca ekstrim yang pertama untuk sepeda motor dari bawah nggak kita bolehkan masuk, karena kita punya sayana sendiri kan, takutnya nanti terjadi sesuatu di luar dari tanggung jawab kita. Kalau untuk larangan anak-anak di sini mas yang apa sudah disiapkan? Sudah. Kita untuk keselamatan kita nomor satu. Menjelaskan kita hiburan boleh, tapi jangan lupa keselamatan. Makasih banyak mas sudah menemani ngobrolnya dengan mas Almas kan? Iya. Makasih ya.
keamanannya diperketat lah karena ada pinggiran jurang. Tiba di penghujung video ini, buat kalian saya referensikan untuk wisata yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu ini sangat keren, mantap, instagramable banget. Buat kalian yang di luar sana sangat sayang jika bermain kesini tidak mampir ke objek wisata Gunung Mayang. Di sini banyak disajikan spot, foto, dan permainan gamenya juga banyak. Ada ATV, ada flying fox, pokoknya macam-macam deh. Buat kalian sangat sayang sekali yang di luar sana, di luar Kalimantan, di luar Kabupaten Tanah Bumbu, jika tidak mampir ke wisata Gunung Mayang. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.